kamu kenapa? Nara! Nara! Nara bangun, Nara! Ayo kita ke rumah sakit, Nara! Tahan dulu! Nara, bangun dulu sayang, Nara! Kamu harus bertahan, Nara! Nara gimana ya keadaannya? Mas suami dari Mbak Nara ya? Iya sus, benar itu saya. Ayo mas, udah bisa masuk. Ayo sus. Nara, ayo sadar. Kondisi Mbak Nara baik-baik saja mas, tapi Tuhan berkehendak lain. Bayinya tidak bisa kami selamatkan. Ya Allah, anak kita sudah tenang di surga. Kamu yang kuat ya. Mas, Mas, aku di mana Mas? Mas, bagaimana dengan bayi kita Mas? Bayi kita nggak kenapa-napa kan Mas? Nara, kamu harus kuat. Anak kita udah istirahat di surga. Tapi gak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Apa? Aku keguguran. Maafin aku ya Mas. Gak bisa jaga anak kita. Gak apa-apa Nara, gak apa-apa. Kamu tenangin diri dulu ya. Kamu jangan pikirin itu dulu ya sekarang. Iya mas. Mas, kenapa ya mas? Kenapa anak kita meninggal duluan? Kenapa gak aku aja mas? Harusnya aku aja. Khusus, Nara, yang sabar. Kamu jangan bilang begitu. Ayo kita doakan anak kita biar bahagia di sana dan biar nanti bisa kumpul bersama lagi. Iya, Mas. Mas. Ada apa, Nara? Kamu senang banget kayaknya. Aku hamil, Mas. Akhirnya kita punya anak lagi. Serius, sayang? Makasih ya. Akhirnya, aku bakalan punya junior. Iya, Mas. Aku juga senang lihat kamu bahagia. Aduh, perutku sakit banget. Mas, tolong aku. Nara, tunggu sebentar, Mas, ke atas. Nara, kamu mau lahiran. Ayo kita ke rumah sakit. Akhirnya, kamu berhasil. Terima kasih, Nara. Kamu udah berjuang. Alhamdulillah, Mas. Ini juga karena dukungan kamu yang selalu setia sama aku. Lucu banget ya bayi kita. Kita namain siapa ya si ganteng ini? Aku ikut Mas aja. Aku masih terpesona dengan anak kita. Ganteng banget ya kayak bapaknya. Iya mas, iya. Semoga semuanya mirip mas. Yang ganteng, gagah, dan penyayang. Aca. Akio, lihat sini. Seneng banget ya mas. Lucu ya. Iya lucu, keturunan aku itu. Yoi dong, siapa dulu bapaknya? Aku mau ajak dia ke balkon ya mas. Gas lah. Lihat tuh, lucu banget ya. Sayang, aku udah masak. Ayo kita makan dulu. Kamu belum makan loh dari tadi. Iya mas, ayo. Selamat tidur semuanya. Jam berapa ini? Aduh, masih buram banget. Akio. Si
Siapa itu? Anak perempuan tadi siapa ya? Kenapa dia ada di dekat anakku? Mas, semalam aku kebangun terus ngeliat ada anak kecil deket Akio. Anak kecil perempuan, Mas. Halusinasi kamu aja kali, Yang. Mungkin badan kamu belum fit, masih butuh pemulihan. Iya, mungkin ya, Mas. Yang penting, Akio harus kita awasin dan kita doain terus. Udah, Yang, kamu istirahat dulu aja. Bentar lagi aku mau berangkat, kamu temenin Akio aja. Mas, Akio nangis. Akio, Akio. Akio, kamu kenapa di bawah? Mas, Mas. Akio. Kok kamu bisa di bawah sih, Nak? Aduh, ya ampun. Ayo, ayo sini. Mas, Mas. Nara, Akio, aku duluan. Ya, udah telat. Ya udah deh. Sekarang Kio udah harus mandi. Tapi temenin mama cuci piring dulu ya, Nak. Sabar ya, Kio. Kamu kayaknya senang banget ya mama gendong. Adikku, kok tadi kayak ada yang bisikin ya? Ayo Kyo, nyuap. Iya. Ih pinter. Akio, lihat mama. Mbak. Akio, mama mau cuci piring dulu ya. Akio kok dari tadi ketawa-ketawa, kayak ada yang ngajak main. Akio, padahal kamu jelas-jelas lagi sendirian. Akio, kamu mau kemana? Aku mau main keluar, mah. Ditemenin kakak kok. Ya udah, nggak apa-apa kalau main sama temanmu itu. Iya, Pa. Makasih ya. Mas, sebenarnya udah dari dulu aku agak curiga sama Akio. Kenapa ya? Aku selalu ngelihat Akio bercanda sendiri. Bahkan dia suka banget main di dapur. Itu kebetulan aja kali, Mah. Dia main di dapur, mungkin lebih luas di sana. Karena kan di sana ada taman belakang juga. Mama nggak usah terlalu khawatir. Tapi kayaknya Mama masih penasaran deh, Pa. Mama mau panggil orang yang bisa baca situasi ini. Ya udah nggak apa-apa kalau mama mau begitu, panggil aja biar mama tenang. Ya udah, Pa, mama telepon sekarang ya. Halo, Pak. Iya, jadi begitu. Iya, baik, saya kirim alamat rumah saya ya, Pak. Permisi, Pak Andra ya. Ayo, Pak, masuk, Pak. Jadi begitu, Pak. Dari Akio kecil sampai sekarang, saya lihat dia masih suka ngobrol sendiri. Apakah Akio sudah bisa melihat hal goib sejak kecil, Bu? Akio, Akio, sini, Nak. Sini dulu sebentar, sayang. Ada yang mau mama bicarakan sama kamu. Kamu duduk dekat paman itu dulu, Gi. Sebentar aja. Memangnya ada apa sih, Mah? Udah, kamu nurut dulu aja ya. Sebentar doang kok, sayang. Jadi, apa kamu sering melihat hal-hal goib gitu, Dek? Enggak, Pak. Saya nggak pernah lihat. Jadi selama ini kamu suka berbicara dengan siapa?
Itu kakak saya, Pak. Hah? Kakak? Udah lama, Pak. Akio gak suka ditanya-tanya begini. Akio mau kemana? Sepertinya ada yang mengikuti Akio. Siapa, Pak, yang ngikutin Akio? Soalnya sedari kemarin, saya mergoki dia ngobrol sendiri di kamarnya. Tolong jauhkan dia dari Akio, Pak. Seperti ada yang dia sembunyikan, Bu. Boleh saya ke dapur, Bu? Oh, iya, boleh, Pak. Silakan. Saya merasakan ada energi negatif di sekitar dapur. Apakah Bapak dan Ibu pernah menyimpan sesuatu di sini? Hah, iya, Pak. Aku baru ingat. Kamu kenapa, Ma? Astagfirullah, Mas. Sebelum kita renovasi ini kan makamnya Akia. Anak pertama kita, Pak. Kita kubur di bawah sini. Akia ada di bawah sini. Maafin Mama ya, Akia. Mama bahkan lupa sama kamu. Astagfirullah, iya, Ma. Benar. Kita terlalu bahagia mendapatkan Akio hingga lupa sama Akia. Jalan satu-satunya hanya perlu mendoakan saja, Pak. Dan sebaiknya makamnya dipindahkan saja ke tempat yang layak. Iya, Pak. Ayo kita pindahin. Ayo, Pak, ayo. Kita urus makamnya sekarang juga. Iya, Ma. Kita urus sesegera mungkin ya. Kamu yang tenang dulu ya, Ma. Jadi ini kuburan kakak kamu, Akio. Kakak yang tenang di sana ya.